Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik peristiwa tabrakan dua kereta, yakni kereta barang dan kereta penumpang di San Bernardo, Chile pada Kamis waktu setempat. Rekaman menunjukkan bahwa kereta penumpang menabrak kereta kargo bermuatan 1346 metrik ton tembaga yang dalam keadaan berhenti. Akibatnya sejumlah gerbong kedua kereta itu pun rusak. Beberapa di antaranya bahkan terangkat ke atas. Akibat insiden ini, dua orang operator kereta barang tewas. Sementara sembilan penumpang, termasuk empat warga negara Tiongkok terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Hingga kini, proses evakuasi gerbong kereta masih dilakukan dengan menerjunkan alat berat. Penyelidikan pun tengah berlangsung, namun dari temuan awal, diketahui bahwa kereta penumpang yang sedang menjalani uji coba ini dalam kecepatan tinggi dan tidak menerima pemberitahuan akan adanya kereta barang lain dari arah perlawanan.